ini dia. Sep, ya, oke. Okay. Ya, seperti yang satunya, ya. Sepertinya dia lahap sekali. Lahap sekali, guys. Hai guys, balik lagi di channel kita tercinta, Tutorial and Peace. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi makan ikan lohan dengan jangkrik. Di sini kita sudah membeli jangkrik, jadi kita akan mencoba memberi makan ikan lohan kita dengan jangkrik. Karena kita tahu ikan lohan membutuhkan banyak protein, sedangkan jangkrik ini memiliki lebih dari 60% protein. Jadi kita bakal coba ngasih makan jangkrik ini ke ikan lohan. Oke, langsung saja memberikan jangkrik. Ini jangkriknya sudah kita ambilkan kepalanya. Terus kakinya juga sudah kita ambil. Jadi kita langsung saja memberi lohan kita. Ini lohan kita kurang lebih sebesar jempol. Sepertinya dia tertarik sekali dengan jangkrik ini. Oke, satu lagi. Ya. Dan ini juga ada masih kecil. Dan di sini juga ada masih kecil. Tapi warnanya sudah kelihatan kalau yang ini. Dan yang ini kalian bisa lihat warnanya. Ini masih kecil, lebih kurang sebesar jempol. Oke, langsung saja kita berikan. Sebelum kita berikan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Ya, oke. Okay. Ya, seperti yang satunya, ya. Sepertinya dia lahap sekali. Lahap sekali, guys. Oke. Okay. Yang satunya udah. Sekarang kita tinggal kasih yang satunya lagi. Ini dia. Oke, kita kasih yang satunya lagi. Ya, langsung disedot, guys. Langsung dimakan. Sebenarnya jangkrik ini paling cocok sekali diberikan ke ikan lohan karena mengandung protein lebih dari 60%. Kalian bisa cek sendiri di internet atau dimanapun. Ini ikan lohan saya. Ya, di samping jangkrik, kalian juga ada baiknya kalian memberi kuning telur, karena kuning telur juga baik untuk ikan lohan. Kuning telur banyak mengandung protein, kalian pasti sudah tahu. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Ya, di sebelahnya kita belum kasih. Yang di sini juga belum kita kasih. Oke, langsung kita kasih saja. Sebelum memberi makan, pastikan kepala dan kaki jangkriknya sudah diambil. Kalian bisa lihat sendiri, dia sangat agresif ya dengan jangkrik. Wih, ganasnya cuy. Kalian bisa lihat sendiri di sini, warnanya sudah kelihatan. Itu jenongnya mulai tumbuh. Wih, jalan. Dia sampai numuk-numuk kaca. Sekali lagi, oke,
mungkin satu masih belum kenyang. Kita coba satu kali lagi. Pastikan kepalanya sudah dibuang dan sep, mantap. Ya, langsung disedot. Langsung disedot, guys. Mantap kali ini, guys. Kalian bisa lihat disini warnanya udah kelihatan. Itu karena saya sering memberi makan jangkrik. Ini sudah merah. Merah. Oke, saya sendiri. Ini gua deketin. Mantap. Udah mulai kelihatan, itu udah mulai jembulnya udah mulai naik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.